Kami lagi di museum rumah bundar. Itu museum flora dan fauna Tarakan. Kami lagi lihat-lihat benda-benda cagar budaya yang berada di museum ini. Thank you.
masuk tapi kita foto dari jauh. Ya dari jauh terus kemudian kita bikin sket dulu. Sket kalau sket meletakkan bangunan ini di dalam konteks kotanya. Misalnya ini ada gereja, ada jalan, jadi nanti sketnya apa rumah, terus ada jalan gereja. Jadi ketika men-sket kita harus mengambil patokan yang banyak orang tahu. Ya, misalkan misalnya dari jalan, sungai, masjid, bangunan misalnya bangunan umum ya gereja, ya ada gereja, ada masjid, jembatan, malah tidak. Jadi kalau kita bangunan itu tetap yang sudah dikenal orang. Jadi kalau misalnya terus kemudian kalau bangunan seperti ini lebih bagus kita bikin peruangan. Kalau itu memang terdiri dari beberapa ruangan, tidak harus peruangan di apa namanya diukur secara rinci, tetapi dibagi dalam beberapa pakai aja menurutnya. Ya ini berapa nih misalnya 5 meter. Terus posisi lumun ketika di dalam gua diperkirakan aja jarak dari mulut gua. Misalnya di sini kan bu, nah gitu. Itu aja sketnya seperti ini aja. Ini sebutkan gua, nah, terus nanti porak misalnya. Ya. Ya. Yang lain, Pak? Deskripsi, Pak. Ini kan banyak bangunan yang serupa. Iya. Sudah perlu ditampilkan. Oh, enggak. Ini hanya sebagai penambahan. Jadi yang utama adalah ini. Jadi nanti Bapak boleh nambahkan di deskripsi di dalam kurung misalnya kan pada bagian belakang sudah ada beberapa penambahan bangunan lagi. Tidak perlu diukur. Enggak. Bangunan yang lain, Pak. Ini. Iya. Ini kan sama. Ini kan sama ya. Bagian haluan di sini ada menu untuk kalibrasi kompas. Nanti kalau kita tekan di sini nanti ada kalibrasi atau kompas atau putar unit perlahan sesuai dengan arahan yang diberikan. Di sini nanti ada arahannya, kita tekan enter, nanti ada petunjuknya caranya untuk memutar. Nanti biasanya ada gambar begini. Nah, kita putar begini. Yang pertama. Nanti ada bunyi, kemudian lanjutkan. Nah, dia ganti lagi arahnya. Kita seperti ini. Gak bunyi? Belum, jadi ada tulisan diulangi, berarti kita ulangi. Berarti kurang perlahan biasanya. Sudah, lanjutkan lagi. Nah, ini begini. Oke, kalibrasi sukses. Nah, kalau untuk GPS yang tipe Garmin, ketika kita bingung mau menekan menu yang mana lagi, kembali ke halaman utama, tekan page aja. Nah, dia akan kembali ke menu-menu yang di awal. Nah, misalnya kita di sini akan ke menu peta. Nanti dia akan
tampil seperti ini menu peta. Di sini nanti ada beberapa tampilan yang bisa kita sesuaikan. Kalau yang di sini biasanya saya pasang ini akurasi di sudut apa di sudut atas kanan ataupun kiri atas. Jadi kita bisa tahu misalnya kita letakkan di sini nanti akurasinya satelitnya sudah berapa meter. Biasanya kita perlu tunggu sampai di bawah 5 meter. Baru nanti oh ya, dia biasanya ada angka patok-patok yang dibuat oleh anu yang pemetaan itu kadang-kadang ada info ketinggian. Nah, indikasi itu bisa kita masukkan angka dari sini. Ya. Di pinggir pantai, Pak. Di pinggir pantai. Oh, gitu. Nah, terus kalau yang ini langsung ketinggian DPL dari permukaan laut, Bu. Nah, terus coba pindah ini ke utara gitu ya. Iya, pindah ke koordinat Mas. Nah, posisi kita Pak saat koordinat di mananya? Maksudnya di ini.